Jadi pada saat ini saya berikan kepada bapak ini. Menonton semua lah. Ayo menonton, menonton semua. Langsung malang semua om. Seluruh hari apa? Dayung, Pak. Permisi ya Pak. Dayungnya Pak. Maaf ya, hati-hati ya. Buntan dayungnya Pak. Hati-hati Pak ya. Nah, Pak Menteri. Dan pejabat di lingkungan Kemenparekraf, saya senang sekali hadir di desa Lumban Bulbul ini. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di tengah pandemi, di tengah keterpurukan ekonomi, kita masih diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan kedatangan saya ke sini memberi semangat dan menghadirkan berkah bagi masyarakat di desa Lumban Bulbul ini. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Jadi ini saya lagi liatin pidatonya Pak Bupati, karena ini tadinya mestinya apa yang ingin disampaikan, tapi karena kita sama-sama Pak Darwin ini backgroundnya infrastruktur, karena bina marga. Saya juga punya latar belakang infrastruktur, jadi memang kita senang membangun Pak, tapi membangun yang memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, betul? Sekarang ini ekonominya sulit atau sulit banget? Sulit ya. Nah, kita harapkan pariwisata bisa membangkitkan ekonomi, tapi tentunya dengan protokol yang ketat, kesehatan yang diutamakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, saya hormati, Kepala Desa, tadi yang disampaikan aspirasinya sudah dicatat oleh teman-teman Kemenparekraf. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan. Desa wisata ini adalah salah satu pilar daripada pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan. Bukan hanya dari segi pariwisatanya, tapi juga ekonomi kreatifnya. Karena saya ingin tumbuh berkembang ini, usaha-usaha kecil, usaha rakyat untuk memberikan peluang bangkitnya ekonomi kita ke depan. Dan di desa Lumban Bulbul ini adalah salah satu desa yang mudah-mudahan bisa jadi percontohan desa wisata yang lainnya.
Karena di Kabupaten Toba ini ada 3 geosite, Pak ya? Ada 3 geosite, dan ini ada Ibu Deputy yang menangani, Ibu yang menangani event. Tolong dilihat event apa yang cocok untuk Desa Tumban Bebul. Tadi saya udah pakai kanonya, walaupun belum bayar. Maksudnya bayar? Jangan nanti ada tulis, Sani naik kano, tidak bayar. Jadi sudah bayar ya, aman ya. Mau melihat si Goda? Dan saya melihat si ide saya adalah wisata berbasis olahraga seperti sports tourism. Kita bisa lihat di sini renang, kano, maupun yang berkaitan dengan tentunya lingkungan hidup ya. Setelah itu mungkin saya lihat triathlon ya, karena jalannya tadi bagus kan. Mungkin karena bupatinya mantan Bina Marga kali ya, jalannya bagus. Jadi bisa buat sepeda, Pak. Lomba sepeda juga. Dan lari, Pak. Jadi lomba, jadi mungkin triathlon. Nanti saya dorong sama Ibu Deputy Events. Untuk Ibu Deputy Pemasaran, tolong dipasarkan Desa Tumban Bebul ini ke seluruh dunia. Yes. Karena ada 3 objek wisata berdasarkan kunjungan tahun 2009 adalah Bukit Gibeon di Ajibata, Tumban Bebul ini nomor 2 ternyata, dan makam Sisingam Mangaraja. Jadi terima kasih Pak, tadi masukannya sudah dicatat, mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi. Siap gak semua? Siap! Semangat gak? Siap! Mari kita sama-sama bangkitkan pariwisata. Saya terakhir ingin menitipkan salam dari Bapak Presiden. Pak Presiden ini ingin destinasi ini siap setelah pandemi untuk menerima wisatawan-wisatawan domestik dan juga internasional yang akan datang ke sini. Oleh karena ini kita harus bangkit mempersolek produk-produk apa saja, kulinernya. Tadi saya lihat ulosnya seperti apa. Tapi selain daripada ulosnya juga makanannya yang menjadi khas. Makanan apa yang menjadi khas Desa Tumban Bebul ini atau khas dari Kabupaten Toba? Tolong dipikirkan sama-sama, nanti kita akan memberikan pendampingan. Dan terakhir saya juga bawa influencer salah satu yang saya bawa hari ini ke sini adalah Bro Ipang Wahid. Keponakan dari Bapak Gus Dur. Ini saya mau perkenalkan Bro Ipang Wahid, ini influencer kita. Pak Bupati, silakan maju sini Bro. Maju sedikit. Ini adalah keponakan presiden kita yang ke-4, Bapak Gus Dur. Silakan Bro. Saya ingin beliau mungkin sedikit 1-2 menit memberikan, setelah melihat tadi dan saya naik kano, kira-kira apa dalam pikiran Bro Ipang Wahid ini yang bisa kita sama-sama lakukan untuk membantu kebangkitan pariwisata dan mudah-mudahan ekonomi kreatif khususnya di Kabupaten Toba ini. Silakan, karena beliau ini sudah datang di Toba berkali-kali dan saya juga pengalaman ini karena kepala sekolah saya dulu marganya Siagian juga, Pak. Saya sekolah SD di SDP Skari, Pak. Jadi semua gurunya bata-bata. Tapi saya tidak ada logan lagi, sudah tidak kentara saya. Horas! Pak Ipak, silahkan.